Masjid Jabal Nur berada di zona wisata Kawah Ratu. Nyaris tak tersentuh abu vulkanik yang dimuntahkan Gunung Tangkuban Perahu pada Jumat 28 Juli 2019. Padahal posisi masjid berada kurang lebih 500 meter dari titik erupsi. Masjid ini merupakan satu-satunya masjid di Jawa Barat yang berada di atas gunung aktif dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Berbeda dengan kios dan bangunan lainnya yang diselimuti abu berwarna putih, masjid berwarna hijau ini seperti tak tersentuh. Subhanallah, Masya Allah. Di teras masjid tak terlihat tumpukan abu vulkanik. Meskipun di badan jalan yang hanya berjarak beberapa meter, ketebalan abu mencapai 3 cm. Avero, petugas di TWA Tangkuban Perahu mengatakan, bagian di dalam masjid bersih seperti nggak ada abu yang masuk. Padahal di sekeliling masjid ada lubang angin yang besar. Masya Allah, Subhanallah. Ishak, pedagang di sana mengatakan, kalau abunya tidak panas seperti urus gembel, ini terasa dingin. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Keajaiban Allah melindungi masjid, yaitu tempat ibadah kita umat muslim. Masya Allah. Di gunung. Wih, lu lihat terbang kan, Dek? Tuh ke bawah. Tuh, terbang kan dari itunya. Oh my god. Ini ada di. Oh my god. Wih. Wih, orang Indonesia memang beda, Dek. Lu kok? Dek. Dek. Masuk situ, masuk. Dek. Wah. Wah. Oh my god, oh my god, oh my god. Ayo Pak, nanti mau serem sih. Jalan Pak. Udah, Chandra. Itu Chandra.